Assalamualaikum Mom and Dad. Saya mau sharing aja, saya menemukan games di handphone, kebetulan handphone anak saya yang kecil. Saya rutin cek-cek handphone anak-anak setiap minggunya karena ya pengawasan. Ini ada game namanya Fidget Spinner karena spinner lagi in ya. Tapi ini saya menurut saya ini kontennya dewasa. Jadi setelah dimainin dia akan muncul iklan yang dewasa tuh 2-1 detik baru bisa di close. Ini ada suaranya, kebetulan saya kecilin. Jadi hati-hati cek-cek handphone anak Anda. Begini di aplikasi permainan itu, coba. So jadi saya putuskan untuk akhirnya disita aja handphonenya dan di uninstall. Mana sih Play Store-nya? Okay. Uninstall. Saya nggak tahu caranya ngebloknya gimana supaya nggak bisa diinstal lagi. Kalau ada info, saya mau dong. Thank you.